Pemirsa, sedikitnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta perempuan mencapai 19 kasus. Kasus ini mulai membuka keberanian korban untuk melaporkan untuk mendapatkan perlindungan anak. Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap perempuan di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan kasus ini bermula menjadi aib keluarga. Sehingga korban enggan untuk melaporkannya sehingga kasus tersebut sulit untuk diungkap lantaran menyangkut dengan aib keluarga. Dengan sosialisasi terus dikencarkan hingga ke lapisan masyarakat, Riza Amran, Kabit PPA pada Dinas DPPK PP3A, patang hari menyebutkan, dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini di tahun 2023, unit PPA pada dinas DPPK BP3A telah menangani sebanyak 19 kasus. Riza menjelaskan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak mendapat perlindungan, bahkan siapa saja yang melaporkan hal tersebut mendapat perlindungan dan diberikan biaya transportasinya. Sejauh ini kasus itu yang masuk dan tertangani itu sebanyak 19 kasus. Ada yang uh, sebagian itu memang pelecehan uh, seksual terhadap anak. Terus kita ada juga KDRT juga termasuk di situ itu kan tadi 19 kita gabung ya uh, KDRT juga ada. Terus yang kelompok secara kelompok itu. Ya. Kalau peningkatan mungkin uh, kalau untuk tahun kemarin dari tahun sebelumnya memang ada peningkatan dari sedikit kasus kita sosialisasi malah kasusnya jadi naik malah uh, tapi kalau saya lihatnya dari sosialisasi kita jadi masyarakat lebih terbuka untuk untuk melaporkan apa yang terjadi sama mereka karena setiap apa yang mereka alami itu yang mengadu ke kita itu kita tangani sampai selesai itu pun kita tidak akan pungut biaya Riza menambahkan jika terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan warga tidak sungkan untuk melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu, DPPKB P3A Kabupaten Batanghari tetap berupaya maksimal untuk pencegahan dengan cara terus melakukan sosialisasi dengan melibatkan stakeholder dan forum anak Batanghari. Selamat riadi Cek TV melaporkan.